Miljan Radovic dengan ekspresi wajah yang gembira sepertinya, dan sementara itu coach Milomir Seslia sangat serius dan akan berhadapan dengan dua mantan pemainnya, Esteban Vizcarra Juser dan Lopi. Kita bisa lihat, ya, masih melihat kesiapan kedua tim, dan Dwi Purbadi sudah lakukan kick away yang pertama, sudah dimulai tadi. Ini satu shooting tadi. Ya, tidak terlalu keras pemirsa. On target pertama dari Robert Lima dan juga Arema FC. Ada sedikit benturan dari tampaknya sebelum Robert Lima melakukan sebuah shooting. Kita lihat, sayang sekali. Mungkin tidak terkena bagian kaki terbaiknya. Iya. Yeah. Dari Robert Lima, dan bukan sebuah dalam jarak yang cukup jauh. Sepertinya mungkin opsi untuk memberikan umpan kali ini. Serdan Lopicic sudah dilakukan. Hampir saja tadi. Masih dua peluang dari Serdan Lopicic tadi. Tendangan bebas langsung masih bisa ditepis oleh Utam dan menghasilkan sepak pojok. Dan kita tahu bahwa Lopicic sudah mencetak satu gol di Piala Indonesia. Sudah dilakukan kembali kali ini. Sebuah sundulan. Oh, hampir tadi. Masih ada dan berbahaya pemirsa. Kita lihat satu peluang kali ini. Oh, hampir tadi. Sebuah sklumit tadi. Serangan dadakan dari Makan Konate. Dedik Setiawan hampir saja mencetak gol untuk Arema FC. Benar-benar kejutan dari kecepatan Sunarto dan juga Dedik Setiawan. Kita lihat dalam tangan ulang ini. Iya, ini sebuah umpan terobosan yang cukup ciamik dari seorang Robert Lima. Kemudian memberikan umpan kepada, di sana ada Dedik. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya masih ya melambung. Kita lihat sepertinya Sunarto yang... Ya, Dedik Setiawan yang memberikan kepada Sunarto. Ya, iya, Dedik Setiawan yang memberikan. Sunarto. Purna kali ini dibayang-bayangi duel kali ini dengan John Alvarez. Masih Febri Haryadi angkat bola. Ah, sayang sekali. Lagi lah. Mereka memiliki sebuah peluang sebenarnya. Dedik Setiawan. Dedik Setiawan! Memaksakan diri tadi Dedik Setiawan. Ini memang seorang pemain yang ketika berada di area pertahanan dari lawan akan sangat berbahaya. Tendangannya cukup keras dan akurasinya pun bisa dikatakan cukup bagus bagi seorang striker. Febri Haryadi, wow, luar biasa pemirsa. Febri Haryadi berikan umpan terlalu cepat, sayang sekali. Sering ketika mendapatkan bola berusaha untuk saling merebut. Kita lihat satu peluang dari Lopicic sudah dilakukan. Dan oh, hampir tadi tidak terkawal. Dan saat pemirsa, kita lihat Dedik Setiawan. Ah, lagi-lagi. Aduh, waktu di babak yang pertama ini dia, Dedik Setiawan. Sayang sekali, sayang sekali.